mencari real heavy duty, inilah dia Okuma Kawala. Satu video, satu minit bersama TC Taker. Untuk Okuma Kawala memang banyak pilihan. Korang just pilih saja korang nak yang mana. Okey geng, inilah dia. Buka je korang akan dapat macam ni. Instruction manual. Reel dan satu reel clamp. Fungsi reel clamp ni guys untuk bagi connection reel dengan rod lebih kuat. Dan side plate menggunakan 6061T6 aluminium yang sangat bagus, ringan dan kuat daripada aluminium biasa. Datang dengan dua pilihan handle kiri dan kanan. Untuk dua model ni, handle dia T-bar. Untuk model lain, handle dia menggunakan Ego Grip. Lebih selesa untuk dia pegang. Untuk spool dan handle arm menggunakan anodized aluminium yang payah karat. Bayangkan aluminium biasa pun payah karat, apatah lagi anodized. Untuk membolehkan mesin ini tahan lebih lama dan tahan lasak, ia menggunakan teknologi Corrosion Resistant Coating Process iaitu CRC. Untuk spool dia ada dua pilihan tau, narrow spool dan juga spool biasa. Untuk narrow spool dia lebih kecil, spool biasa seperti ini. Main gear dan pinion gear menggunakan 17.4 grade stainless steel. Ini membuktikan dia lebih tahan karat dan susah terhakis. Click and... Okuma Kawala ni dia tak macam BC biasa tau. Dia tak ada tap. Ini direct lever. Tolak ke bawah untuk lepaskan tali. Dan tolak ke atas untuk lock drag ataupun kunci drag. Untuk drag lebih ketat, tekan tombol hitam dan tolak di atas. Yang saya pegang ni model untuk 2 speed. Dia ada high speed dan juga low speed. Low speed untuk slow jigging dan high speed untuk karawan lebih laju. Just tekan sini, karaw. Untuk low speed karawan lebih berat. Dan tekan untuk kembalikan semula kepada high speed. Macam biasa geng, berminat dengan Okuma Kawala ni? Aku dah sediakan ni kat bawah.